gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko Binjai Walk. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Cinere. Di belakang gue udah ada mobil Mas Akbar Rais yang udah minjemin mobilnya ke kita untuk kita City of Remains. Terima kasih Mas Akbar udah minjemin mobilnya ke kita nih. Dan gue bakal masang velg-velg dari ring 17 sampai ring 18 karena Mas Akbar sendiri dari velg standarnya itu diganti pakai RS5 guys. Jadi gue bakal kasih lihat velg yang dipakai Mas Akbar untuk ngedrift dan bannya juga. Nah ini velg-velg line up JDM apa nih? Atau velg yang lain yang kita mau kasih lihat di mobil ini? Mari ikutin gue. Yang pertama, di bagian depan ini ada HSR Bob di ring 17. Ini lebarnya belang nih, untuk bagian depan di 7,5, belakangnya 8,5, untuk ET-nya di 42. Single piece ini di 5x100. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk mobil Subaru BRZ ini, dia PCD-nya di 5x100 ya. Setengah. Ini pakai HSR Bob, ini aura JDM makin keluar banget. Karena dari warnanya nih, warna velgnya sendiri ini two-tone, ada warna grey dan warna polis di sisi lips ya. Dan ada rivet-rivet di sini. HSR Bob ini sih nggak salah dipakai di mobil Subaru BRZ ini. Dan dibaluti ban dari Acelera dengan 225-45 di ring 17. Kita lihat bagian belakang. Untuk di bagian belakang mobil ini, kita tetap memasangkan HSR Bob di ring 17, lebarnya ini 8,5. Dengan ET-nya ini di 35 ya. Jadi berbeda, lebih agak sedikit keluar nih. Dan untuk lebarnya juga berbeda, depan di 7,5, belakang di 8,5. Dibaluti ban dari Acelera dengan ukuran dia memakai di 225-45 di ring 17 guys. Ini sih fitmentnya oke juga nih. Bisa kita lihat, dia lebih keluar sedikit karena ET-nya di 35, tapi mobil ini karena ada penambahan di sini, ini udah bawaannya ya, jadi kelihatan lebih gemuk guys. Apalagi mobilnya kan sudah pakai coilover dari Ohlin, jadi makin enak untuk di style fitmentnya ini makin oke. Kita lihat velg selanjutnya. Selanjutnya, ini kita pasangin HSR Pente di ring 18, lebarnya ini 8 dengan ET-nya di 45. Makanya terlihat ini lebih rata body guys. Dan dibaluti ban dengan ukuran 225-40 di ring 18 dari Acelera. Ini sih fitment bannya ngotak banget ya, karena si velgnya lebar 8 dan perpaduan warna grey dengan body berwarna cerah seperti ini. Jadi sih menurut gua lebih aura JDM-nya kelihatan juga dari velg yang sebelumnya. Apalagi ada tambahan stiker berwarna merah di sini dan ada emboss Pente di sini. Ini racing look-nya dapat banget sih Subaru BRZ ini. Kita lihat di bagian belakang. Untuk di bagian belakang tidak ada perbedaan spek velgnya, tetap di ring 18, lebarnya 8, ET-nya di 45, warnanya masih grey. Ini lebih keluar sedikit banget, sekitar 1 cm. Karena emang dari bodinya juga berbeda, depan dan belakang lebih cembung bagian belakang nih. Karena kan Subaru BRZ atau bisa kita lihat di 86 dari Toyota itu bokongnya itu atau di bagian belakangnya lebih membesar guys. Ring 18 Pente ini kelihatan lebih racing kan? Gimana teman-teman? Silahkan komen di bawah. Kita lihat velg selanjutnya. Dan ini selanjutnya ada HSR Minas di ring 18, lebar 8, ET-nya 45, berwarna bronze. Ini sih velg nggak pernah salah ya kalau menurut gua HSR Minas ini. Kenapa? Karena bentukannya ini ada palang 6 di sini dan warnanya ini loh. Bronze-nya itu bertekstur nih. Jadi dia kalau kita lihat dari siang hari itu ada kayak glossy-glossy, tapi dia ini doff guys. Dan dibaluti ban dari Acelera dengan ukuran di 225-40 di ring 18. Fitmentnya ngotak banget. Ini rata body di bagian depan. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, untuk di bagian belakang sendiri ini rata body, pas banget nih dengan ada tambahan body di sini sebelah belakang sini. Tuh, di 225-40 dari Acelera ini menjadikan velg HSR Minas di ring 18 ini menjadi fitmentnya enak dipandang, enak dilihat dan tapaknya lebih lebar guys, karena kan ini lebarnya di 8. Nah, kalian penasaran nggak yang dipakai sama Mas Akbar nih untuk mobil daily driftnya? Jadi mobilnya kan bisa untuk dailynya Mas Akbar kemana-mana pakai mobil ini, untuk ngedrift di sirkuit J99 XHR itu pakai velg apa? Ayo ketemu nih, ada di sebelah sana.
jadi ini velg yang dipakai Mas Akbar untuk daily, untuk deep drift. Ini velg Rai S5 yang berbahan Forged nih. Ini pertama kali di mobilnya dipasang. Ini kan warnanya sempat berubah ya berapa kali nih. Kita lihat bagian depan. Waktu itu warna gold, mobil warna biru tuh eye-catching banget, di Subaru banget gitu loh. Dan sekarang dirubah menggunakan warnanya ini warna grey. Dan ini versi castingnya udah lengkap di toko HSR di mana-mana. Kalian langsung aja datang. Dan ini bannya pakai Acelera 651 Sport. Dengan ukurannya dia memakai di 225 45 di ring 17. Jadi mobil ini turun ring dari standarnya. Standar itu memakai ring 18 dengan lebar 7,5. Dan ini diturunin Mas Akbar nih. Katanya biar dapat gripnya enak untuk ngedrift. Jadi agak lari-lari dikit ekor ya. Mobilnya sudah banyak melakukan perubahan juga guys. Dari yang gua tahu nih ya, dari sektor kaki-kakinya udah pakai Ohlins. Mufflernya udah Fravtronic. Yang jelas warnanya ini pakai stiker. Dan udah kalian tahu lah, Mas Akbar tuh hobi banget ganti-ganti stikernya karena dia pingin yang sesuatu yang berbeda nih untuk Mas Akbar. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak untuk Mas Akbar ya sudah mau minjemin mobilnya untuk kita fitting-fitting velg. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen untuk kepada jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.